Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bikin video lagi. Oke, kali ini gue akan nge-review mobil lagi pastinya, ya kan. Kemarin dapet notif dari Twitternya, Twitter kalau nggak salah ya, Twitter Rockstar kalau nggak salah, itu mobil baru udah dirilis lagi gitu kan. Jadi orang kaya mau beli mobil dulu gitu loh. Masih tetap di bunker nih orang, ngapain pusing-pusing coba, mainan komputer doang pusing loh, mendingan nge-game gitu kan. Oke, kita cek dulu mobil apa yang baru nih di Legendary. Oh iya bener, di Legendary ada dua mobil baru. Namanya Grotti GT500, harganya 785.000, sama Ubermax Revolter harganya 1.610.000. Gila, mahal banget. Jadi ada dua mobil baru dan di Legendary tadi ya. Kalau di Shorter nanti enggak? Di Shorter masih tetap. Ini niatnya tadi sih gue mau nge-review tank gitu loh. Tank yang ini, tapi ya berhubung ada mobil gitu kan, ini dua mobil ini bagus kayaknya gitu loh, harus kita review dulu ini. Oke, kita langsung beli aja nih Grotti GT500 nya ini mobil klasik kayak Mustang gitu kan ya. Kasih warna merah, order. Oke, taruh di office garage 3, boleh. Orang kaya biasa kan beli mobil segitu mah enteng. Orang gaya. Revolter ini kayak mobil keluarga kali ya. Bangkunya 4 kali ini. Kalau di sini mirip apa ya, di Indonesia ya? Di Indonesia mirip Honda Civic deh kayaknya sih. Biar sama, gue kasih warna kuning juga, kita beli juga. Set. Taruh office garage 3. Set. Harganya mahal, nggak peduli deh. Pokoknya kalau mobil gue nggak peduli deh harga mahal juga. Soalnya buat koleksi gitu loh. Tapi gue ini nih kepingin nge-review mobil-mobil yang ada di GTA Mod tuh. Wah, gila. Itu GTA Mod itu gue lihat tuh mobilnya, ya Allah. Aduh, bagus-bagus banget gitu loh. Aduh. Tapi nanti aja kalau udah sempet gue review atau udah. Banyak tuh mobil Indonesia tuh kayak Avanza gitu, ada Fortuner gitu-gitu, ada sih. Nah, nanti bakalan nge-review juga lah, gue pengen tahu gimana mobil Avanza itu di GTA 5 gitu loh. Oke, sambil nunggu biar nggak banyak bacot. Gue ke kantor. Nah, pakai ini nih. Pakai apa? Jetpack. Jadi gue skip dulu videonya ya. Oke, tadi sebelah kiri udah dapat notif, jadi mobil gue udah dateng ya. Itu spoiler sih ini. Ih, ngapain sih di sini? Itu nama kantor gue, jadi jangan dipeduliin ya. Nama perusahaan gue itu namanya. Office Garage 3. Kita langsung ke mobilnya dulu. Udah ada notif kalau dateng itu. Hey, montormu is teko iki, opo iki? Dimodif ta ora iki? Waduh. Bahasa Jawa gak tuh? Nah, office garage 3 gue ini masih kosong. Jadi masih muat buat berapa ya? Itu 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 12 mobil lagi lah. Ini mobil yang kita review kemarin namanya apa? Nyampe lupa gue saking banyaknya. Oke, kita modif dulu nih GT500 nih. Ini kayak mobil Mustang gitu loh soalnya. Grotti GT500, mantap. Modif dulu.
berbem, berbem. Gila, bagus banget di mobil. Buh, lu lihat sendiri tuh. Waduh, gila. Mobil-mobil klasik zaman dulu nih kayak gini nih. Ntar dulu gue pesen dulu. Gue ini facial. Facial door. All. Buka semua lu. Wey. Jadi ada bagasinya, mobilnya juga, waduh, dua orang doang nih. Mobil sport sih, mobil balap sport ya. Bagus banget mobilnya, anjir. Nomor 7 itu Cristiano Gonzales. Gonzales lagi kan. Tuh. Nah, udah. Gila, keren banget mobilnya, sumpah, asli. Keren. Dengan harga 700 berapa ribu ya tadi ya? Aduh, lupa gue 700 berapa ribu ya, lupa gue, aduh. Jadi ini gue cat hitam, kasih persennya biru. Jadinya nyalanya nyala biru gitu. Liverynya tadi juga banyak, cuman opsi buat ngemodifnya nggak komplit banget, nggak dia. Cuman bagus aja sih. Woi, kenceng anjir. Jumping dong, sini dong. Kelak gak tuh? Nabrak gak lu? Gak jadi. Asli ini buat drift mantap ini, bener. Oh kan? Suaranya enak banget dah. Wah, ini GTA nih, rilis mobil yang kali ini suka nih gue nih. Waduh, keren banget udah mobilnya. Oke, mobil pertama nih udah kelar kita modif ya. Jadi kayaknya gue lanjutin ke mobil keluarga tadi ya, yang kayak Honda Civic tadi ya kan. Tadi jumping di sini jadinya. Oke, gue ke garasi dulu. Kita modif lagi mobil satunya dulu dong. Baru kesimpulan ya enggak? Oke, gue skip dulu ya videonya. Aduh, gimana ya gue ngomong yang ini ya, mobil ini ya. Aduh, mobilnya, aduh, jelek banget mobilnya. Aduh, harganya mahal-mahal doang anjir. Tapi nggak ada faedahnya gitu beli mahal-mahal itu. $1.610 tuh, mahal banget. Tapi gini doang mobilnya, lu lihat tuh. Modifnya juga ya minim banget gitu kan. Modifnya itu cuman mesin, turbo, udah gitu-gitu doang. Ya Allah, ini mobil ya kayak gini amat dah. Kalau yang ini sih jelek sih, aduh jelek banget ini, bener dah. Astaga dah, ini mah mobil buat itu, mobil dinas. Soalnya tadi ada livery, itu liverynya itu kamu semua. Kamu itu kayak loreng-lorengnya tentara itu loh. Nah itu kamu, kayak gitu tuh. Livery gituan gitu loh. Ini kan mobil dinas tentara gitu kan. Jadinya ya aneh aja gitu kan. Aduh, mobilnya mahal lagi. Nyesel gitu belinya gue. Astagfirullah dah. Gue jadi pengen nonjok orang gitu loh kan. Sini pok, lu gue tonjok dulu. Mati lu. Kan kesel gue. Sel bener gue. Aduh, mobilnya mahal tapi jelek gitu loh. Aduh, dah bodo amat. Nah, Rockstar denger nih Rockstar. Mobil yang ini nih jelek banget. Bicik emang. Aduh. Ini aduh. Enggak masuk sih ini. Kalau kalian beli, kalau kalian mau beli jangan deh, udah. Buang-buang duit, orang gue aja nyesel. Biasanya buat koleksi gitu loh, tapi gue enggak mau ngoleksi mobil kayak gini, anjir. Nih, harganya 1.610.000 loh. Mahal gitu loh.
modif, belum modifnya. 2 juta tuh udah dihabisin mobil gini doang, biji. Dadah, jangan dibeli pokoknya ya, teman-teman. Tapi kalau mobil pertama tadi sih gue akuin dah. Nah, itu ngapain tuh? Enggak ambulan mau ngapain tuh? Enggak. Dia kan dia kan mati di sono tuh, ya kan? Ambulannya ngelewat aja gitu. Astaga dah. Aduh, ambulan zaman now kayak gitu tuh jadinya tuh. Oke. Review kali ini menurut gue ya, mobil GT Grotti GT500 wajib banget beli itu. Cuma auto beli itu kalau gue mah. Murah, klasik, bagus. Kenceng lagi. Suara mesinnya enak. Nah, kalau ini bagusnya diginiin nih. Nih. Nih, paling bagus nih diginiin nih. Boom, dah bagus itu. Mau ditabrak lu, astaga dah. Ampun om. Dah, itu dah bagus banget itu dah. Mobil apaan? Aduh gitu. Oke, gue sekarang dikejar-kejar polisi. Kayaknya next video kalau nggak di Warstock ya, gue nge-review mobil-mobil mod kali ya. Soalnya bagus-bagus banget asli dah. Gue pengen banget tuh nyobain gimana Avanza di GTA 5 gitu. Avanza itu dimodif kayak gimana gitu kan di GTA 5 itu ya kan. Waduh, banyak polisi udah mati nih gue udah. Oke, sampai di sini dulu videonya biar nggak ada kekerasan dalam rumah opa. Rumah opa ya. Shotgunin lu gue lu. Astaga, polisinya ganas amat anjir. Oke, gue Aji Pulung. I'm off.